ya Bu ya? Saya biasa kok belanja di sini. Dibilangin malah ngeyel lagi. Pasar ini nggak pantas untuk kalian. Emang kenapa sama saya? Saya sama ibu kan sama aja, gak ada beda. Beda lah. Mau bukti? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang kenal nggak dengan suami perempuan ini? Gue tahu. Tukang talak, tukang pukul. Pokoknya penjahat dia. Itu nggak ibu, bapak-bapak? Iya. Ayo kita pergi aja, Bu. Tunggu, jangan pergi. Udah waktunya semua orang tahu. Kalau perempuan ini sama bejatnya sama suaminya. Kamu jangan salah ngomong ya. Kamu ini gak kenal siapa anak saya. Semua orang juga tahu. Udah ditinggal mati, perut lagi hamil malah godain laki orang. Siapapun yang berani ganggu mereka bakal berurusan sama gua. Wan, kamu itu gak perlu ikut campur urusan ini. Pedagang-pedagang sini sudah lama memendam rasa benci dan kesal pada suami perempuan ini. Jadi wajar kalau mereka sekarang melampiaskan kekesalan, ya kan? Iya, betul, ibu ya. Iya. Lagi pula istrinya juga gak bener kok. Udah usir aja dari sini. Ya usir aja. Diam! Semuanya diam! Gue bilangin sekali lagi ya. Siapapun yang berani sama mereka berurusan sama gue. Lo semua tahu kan? Kalau berurusan sama gue gimana, lo semua tahu kan? Jadi kamu itu lebih membela perempuan ini daripada ibu kamu sendiri, iya? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak saya ini sudah berani melawan saya gara-gara perempuan ini. Makanya sekarang, jangan ada perempuan ini di sini. Kita usir dia. Usir! Usir aja, Bu! Bubar! Apa mau lupakan saya? Semua orang waki-waki saya sampai ibu saya jatuh. Wan, sumber masalah kamu. Wan itu gak salah, nak. Gak salah apa, Bu? Ya jelas salah, Bu. Gara-gara dia, harga diri saya jadi hilang, Bu. Ratna, maafin ibu aku. Ibu aku udah kehasut, Ratna. Pergi kamu dari hidup saya. Ayo, Bu. Cabenya mau ditambah? Kayaknya udah cukup deh, Tante. Ini bener kan? Tante, kamu kenapa sih? Hah? Ibu. Tante minta maaf, Bu. Udah bikin ibu kaget. Tadi Ratna ngeliat Mas Rega, Bu. Kamu ngelamun kali ngeliat di mana? Enggak, Bu. Bayangannya nyata banget, Bu. Tadi Mas Rega ada di belakang, Bu.
datang, tapi mukanya nggak jelas. Kok ibu jadi bingung ya? Maksudnya, duh, ini pertanda apa sih? Pris, itu maksudnya apa, Pris? Maaf kak, aku juga nggak tahu. Tante, cuma itu yang ada di penglihatan aku. Aku bawain makanan kesukaan kamu. Gak lapar. Kamu tuh gimana sih? Aku udah capek-capek buatin makanan kesukaan kamu, tapi kamu gak semangat gitu. Ya ampun, Wan. Kamu tuh gimana sih? Hargain dong usaha Rani untuk nyenengin kamu. Nah, makan makanan yang dibawa sama Rani, ya? Aku siapin ya. Diminum dulu, Bu. Kak. Ya. Permisi ya, Bu. Bubar! Bubar! Bubar lu! Ngapain lu? Kalian tuh belum bayar uang keamanan, tau gak lo? Hah? Bayar uang keamanan, 4 bulan lu nunggak. Bulannya 500.000. Ya, halo. Ini siapa? Halo, Wan. Wan? Ibu minta tolong dong, Wan. Wan, warung pecel lele ibu diserang sama preman. Ibu tenang dulu ya. Saya kesana sekarang. Ya. Eh, Wan. Kamu itu mau kemana? Bu Wawan harus pergi. Ada urusan penting. Terus kamu mau ninggalin aku? Kamu aja belum makan, Wan. Kamu aja yang ngajar sama ibu. Wan! Bayar kebuangannya! Iya, saya bayar! Bayar! Jangan agak dulu ibu saya! Kalian tuh gak boleh kayak gitu sama perempuan. Pasti enggak. Gak usah ikut campur. Gak boleh begitu dong. Gak begini caranya. Kalau gak bayar, kamu udah abis nih. Hei. Lagi apa lu? Awas, keluar. Raya sama perempuan. Sekarang gue minta lo berdua pergi dari sini. Iya, Bang. Ya, jangan ganggu mereka lagi. Iya. Gue nggak mau liat muka lo berdua di sini lagi. Iya, ya, sekarang lo pergi. Oke. Kamu nggak apa-apa. Ada yang luka. Kamu sakit. Wawan, makasih ya nak ya. Ibu gak usah bilang makasih. Gak usah. Ibu gak apa-apa? Enggak sih. Gak apa-apa. Terima kasih. Rega. Mas Rega. Anak,
Kenapa? Rambut gue rontokku. Rontok? Mana? Nggak ada. Tadi rambut aku rontok, Bu. Enggak, Bu. Tadi rambut aku benar-benar rontok, Bu. Ya Allah, ini firasat apa ya Allah? Ini pertanda apa ya Allah? Kenapa lagi? Kenapa? Kenapa, Nak? Telinga aku, Bu, tiba-tiba berdenging keras banget, Bu. Sakit banget, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau kata orang tua dulu, telinga kanan berdenging itu pertanda kamu akan dapat musibah, Nak. Akan ada orang yang mau menjelek-jelekan kamu, ya Allah. Semoga ini cuma omongan orang tua dulu, ya Allah. Ya, semoga, Bu. Aku gak mau kalau ini tanda-tanda kalau aku mau dapat masalah lagi. Dulu ya? Ya, makasih. Tante, tumben sendiri. Kamu duduk dulu yuk. Si Ratna lagi check up ke dokter, diantar sama si Wawan. Kebetulan kamu datang, tau gak, Frisly? Ada yang mau ibu tanya. Apa? Jadi, semalam itu Ratna kan ngajak. Terus dia ngerasa kalau rambutnya itu rontok semuanya. Itu pertanda apa ya? Rambut rontok. Mubi. Kenapa, Frisly? Tante, aku ngeliat ada pintu yang dijebol paksa pakai kaki. Astagfirullahaladzim, kok serem amat sih? Tapi apa hubungannya sama rambut Ratna yang rontok semua itu? Aku juga nggak tahu, Tante. Permisi. Iya, siapa? Mau pesan apa, Pak? Silakan, silakan. Apa benar ini tempat pecel lelenya Ratna? Iya, benar. Ada Ratnanya? Ratnanya lagi ada keperluan. Kalau saya boleh tahu, ada apa ya, Pak? Sebenarnya sih nggak ada penting-penting banget sih, Bu. Cuma mau ketemu sama Ratna aja, kangen. Waalaikumsalam. Tuh, Ratnanya udah pulang. Ratna, mana aja kamu, Sat? Kamu ini apa-apaan? Hah? Main megang-megang anak orang aja? Ya, Bu. Namanya juga orang kangen. Udah lama gak ketemu. Ratna, kamu sekarang hamil. Jadi, kita gak bisa kayak dulu lagi dong. Padahal, malam ini aku mau ngajak kamu ke hotel. Hah, kamu jangan ngomong sembarangan ya tentang anak saya. Lo ini siapa? Gue gak kenal sama lo. Lo mending pergi deh. Pergi. Kamu ini siapa? Berani ngusir orang seenaknya. Saya ini ada urusan dengan perempuan ini. Jaga ya. Gue bilang pergi, pergi lo. Pergi.